Kepala Desa Cihamblas, Kecamatan Cihamblas, Kabupaten Bandung Barat, Asep Mulyadi bersama perangkat desa dalam rangka dan upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di wilayah Kecamatan Cihamblas. Baru-baru ini, Kepala Desa memimpin membagikan masker guna untuk menutupi mulut kepada warga yang berada di sekitar pasar dan fasilitas umum lainnya, juga tak lupa memberikan masker kepada para pedagang yang berada di sekitar kantor pemerintahan desa Cihamblas. Asep Mulyadi kepada Berita 7 menyampaikan bahwa tujuan dibagikannya masker ini paling tidak mengantisipasi maraknya virus corona serta memutus mata rantai COVID-19. Tentunya berharap kepada seluruh warga masyarakat bisa memanfaatkan masker tersebut untuk mengantisipasi agar tidak terkena dampak tersebut. Dari Kabupaten Bandung Barat, tim kontributor Berita 7 melaporkan. Desa beserta rombongan telah selesai melaksanakan pembagian masker dan kembali kepada ke kantor desa untuk melaksanakan aktivitas kembali. Sekali lagi, kepala desa beserta rombongan sudah kembali ke kantornya untuk melaksanakan.